Harusnya di 1B, malah di 1A. Lihat, ada siapa. Hai dong. Wah. Hai. Halo. Tuh, papaku bawa koper banyak banget. Mau kemana coba? Padahal liburannya cuma di dalam negeri. Cuma karena liburan kali ini acaranya doi, jadi ikut aja nanti kegiatannya apa aja. Wah, jauh banget. Nih, bilang dong kita mau kemana. Where are you go? Apaan sih? Ngomongnya bahasa Indonesia aja. Where are you go? Mau kemana kita? Mau kemana? Kita mau traveling. Ada mamah juga sama kakakku di sana. Pilih di sana tuh jauh banget, nggak kelihatan. Oke, aku sekarang mau masuk, pasti diperiksa dan lain-lainnya. Sekalian mau tuker boarding pass dulu, nanti aku lanjut lagi. Hai, alhamdulillah akhirnya aku udah sampai di Bali Denpasar. Eh cepet mbak, didorong, mbak, cepet. Mbak. Nabrak dong. Nah, sekarang kita mau tunggu rombongan teman-teman papa yang lain sambil makan. Hai, hai dong. Hai. Welcome to. Ah, dia dari tadi ngomong bahasa Inggris mulu, so bule. Hai, kita udah di Bali. Om Swasti Home. Om Swastiastu. Om Swasti. Ya. Kita di mana nih? Bilang dong. Kita mampir makan dulu di Solaria. Mampir makan dulu di Solaria. Terus habis ini kita mau ngapain? Nunggu yang lain. Baru kita start ke Singaraja. Singaraja. Kita mau ke Singaraja nanti rombongan. Oh, thank you. Thank you. Lucu bu, kalau dibakar antara abu kayu sama abu tulang itu misah. Kita udah di Buleng-Leng, terus sekarang lagi nunggu iring-iringan acara apa? Madeng. Madeng. Madeng itu apa? Madeng itu adalah satu acara yang sifatnya pemberitahuan adanya kedukaan. Adanya kedukaan. Sehingga warga-warga di daerah itu diibaratkan sedang kesal. Hah, kesal? Bukan kesal, apa ini apa istilah kesal? Apa? Baris satu lagi. Berduka. Sedang berduka sebenarnya. Jadi enggak boleh lakukan alamnya sifat acara-acara yang meriah yang senang-senang ya. Senang, oh, gitu. Enggak boleh. Oke, yuk kita lihat. Di Bali udah jam 10:30 malam dan aku sebetulnya sangat amat lelah, capek karena aku sudah berkegiatan dari jam 2:30 pagi tadi. Aku udah harus berangkat ke bandara dan juga aku harus menunggu beberapa rombongan. Terus hari ini kegiatannya juga sebenarnya nggak banyak kegiatannya, cuma perjalanan aku dari
Bandara Ngurah Rai menuju ke daerah Buleleng itu menempuh kalau normalnya kayaknya 3 jam lebih. Nah, kalau misalkan kalian mau tahu, besok aku bakal ngevlog, dan besok aku bukan cuma ngevlog tentang prosesi ngaben, tapi aku juga bakal bangun jam 4 pagi untuk melihat sesuatu. Nanti kalau misalkan kalian mau tahu sesuatunya itu apa, kalian terus aja ikutin vlog aku. Jadi ini sudah terlalu malam, besok aku harus bangun pagi-pagi, jadi aku mau istirahat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen kalau misalkan kalian mau tanya-tanya tentang aku atau tentang vlog aku ini. Kalian bisa tanya di ASFM aku @tsybaginda dan juga Instagram aku tasyabaginda, atau boleh komen di bawah sini. Thanks for watching. Semoga vlog aku ini bermanfaat buat kalian dan bisa memberikan informasi yang baik. Good night. Lupa, belum bersihin muka. Oke, aku bakal lanjut lagi besok. Bye-bye.